Tindakan seorang lelaki orang kelainan upaya mencuri selipar berjaya dirakam oleh kamera litar tertutup CCTV di dalam sebuah kedai. Dalam video yang tular itu, lelaki berkenaan yang juga kudung sebelah kakinya dilihat bersama seorang lagi rakan sedang berlega-lega di ruangan rak kasut dan selipar. Dia bagaimanapun telah mengambil hanya sebelah selipar lalu dipakainya, manakala seliparnya yang dipakai sebelum itu disorokkan di bawah rak kasut tersebut. Mereka berdua kemudiannya dilihat beredar dari situ dipercayai tidak membuat bayaran selipar yang telah diambilnya itu. Tidak dapat dipastikan di mana lokasi kejadian, namun perbuatan seperti ini sangat tidak baik, malah mencemarkan imej warga orang kelainan upaya.